Channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Dari yang paling dasar aja mungkin dari tiga orang kayaknya. Kalau kami itu udah 4 sampai 8, 4. Lalu kalau semisal MRT itu 8 sampai 12, lalu KRL itu lebih dari 12. Itu yang paling dasar. Sistemnya pasti berbeda. Ada yang namanya grade of automatization, ada sistem pasoknya perbedaannya, masinisnya bagaimana, itu juga nanti ada perbedaan. Ada PSD, platform screen door, jadi pengamanan tambahan. Lalu dari sarananya juga, kalau mbak misal beginikan pintunya, dia akan otomatis, jadi ada sensornya. Lalu dari kami mencoba untuk menciptakan stasiun yang bisa digunakan oleh siapapun, yang dimana stasiun dan kereta itu, transportasi itu bisa di-wearable, orang yang berkebutuhan khusus atau orang normal. Jadi dari jarak peron dengan jarak keretanya itu bisa sangat dilalui oleh kursi roda. Lalu ada edukasi seperti signage yang atau bentuk masuk PSD-nya, orang untuk berbaris di sebelahnya, mengantri, jadi tidak bisa menutupi pintu PSD. Itu ada beberapa hal yang kami kenal. Untuk di stasiun kita ada lift, jadi emang, dan gate-nya kita kalau mbak perhatikan ada gate khusus yang lebih besar, itu emang untuk defable. Nanti masuknya bisa masuk kursi roda langsung, tanpa bantuan pun juga insya Allah dia bisa. Nanti di kursi bagian untuk disabilitiesnya atau kursi utamanya itu bisa kami sediakan tempat kosong untuk kursi roda masuk ke situ. Harapannya kedepannya akan lebih dikembangkan karena emang tugas kami adalah melayani Jakarta. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!